apa khabar semua? Alhamdulillah, hari ini hari Khamis, day 7 kita dah berramadan, insyaAllah, alhamdulillah. So, apa yang kita nak udara ke? Udara live hari ini adalah kita nak cerita, adakah korang mengalami masalah masa berpantang? Masalah apa? Masalah di mana kita punya bahagian, kita punya celah-celah peha kita akan berasa ruam, rasa ruam, rasa gatal-gatal bila salah memilih kain. Okey, so apa yang saya mohon kepada korang semua yang menonton sekarang, apa kata korang share kepada grup-grup yang korang rasa yang memerlukan kain set pantang untuk Ramadan ni. Sebab kerana apa? Sebab ramai orang ada masalah iaitu nak mencari kain yang betul waktu berpantang. Silap-silap hari bulan bila salah cari kain, badan hancur. Badan hancur, kaki hancur. Sebab apa? Sebab kita orang kata pakai kain yang salah, menyebabkan kita punya keadaan pun kain kaki kita memang akan bermasalah. Jom-jom kita share pada ramai grup, pada semua grup, supaya kita bersama dengan korang semua. Jom-jom. So, apa yang kita nak ceritakan hari ini adalah kejap eh. Kita nak orang kata korang share semua grup sementara kita orang kata menunggu ramai orang lagi untuk bersama dengan kita. Apa khabar semua? Apa khabar? So mari kita orang kata jom kita orang kata share kepada ramai grup untuk kita bersama-sama petang ini nak ceritakan tentang apa yang selalu bermasalah bila berpantang. Adakah korang mengalami masalah bila berpantang? Banyak yang mengalami masalah bila berpantang, bila cari kain yang salah, menyebabkan kaki kita akan bermasalah. Dan kita punya badan, kita punya mood semua totally akan bermasalah. Hai semua, apa khabar? Saya baru je join hari ni. Sebab apa lewat sikit join? Sebab kita berada di belakang tabir untuk selesaikan orang kata persediaan untuk kita live ni. Macam itulah ya, bila kita live je tiba-tiba pula ada orang call. Kenapa dia nak call ni? Mungkin dia nak tanya kain yang dia ni mana? Inilah kain dia set berpantang ke? Tapi kalau kau tengok kat tengah ni, macam lain macamnya set pantang dia. Sebab kalau kata kita masa muda-muda, kalau masa kecil-kecil kita tengok mak-mak kita pakai, kita dah nampak dah yang belah kiri kita ni. Contohnya yang dekat tepi kita tu, duduk tengah lain kali. Nampak slim je gitu. Mungkin dia nak kena duduk tengah kot. Teacher-teacher duduk sini. Slim gitu. Nampak tak set pantang ni memang sangat gorgeous. Yang duduk di rumah memang cantik-cantik dia bersama. Oh, siapa yang menelefon tu? Entahlah. Maknanya ini dah awak kata berset berpantang yang sangat gorgeous untuk korang, membantu ibu-ibu yang tengah sarat mengandung. Yang ingin mencarikan kain yang sesuai waktu mereka berpantang dah tak lama dah. Ada yang nak dah. Orang kata hari ni, ada yang kata minggu depan, ada yang kata bulan depan. Tapi disebabkan PKP ni, tak ada orang nak kata membeli, tak tahu nak beli kat mana. Inilah set berpantang yang sangat gorgeous untuk korang duduk di rumah sebenarnya. Maknanya nak kata macam ni, walaupun contohlah waktu PKP ni, tetapi jangan lupa je, ada juga isteri-isteri yang nak berpantang nanti. Takut terlupa, takut dia kata alamkan PKP. Masalahnya nak beranak tak tunggu PKP ke, tak PKP ke,
dia tetap kena beranak. Ah, jadi maknanya kalau korang yang sedang orang kata nak, orang kata ada isteri ke yang nak berpantang dah tu, ataupun korang sendiri dah kata oh planningnya bulan berapa lah nak start ni? Betul. Ah, bulan contohnya bulan 5 ni nak beranak dah ni. Nah, sebab lagi ni. Ah, orang kata persediaan untuk berpantang. So kepada mereka yang menonton, tolong share kepada grup-grup korang. Kenapa kita kata nak ceritakan masalah yang berlaku ibu masa berpantang? Sebenarnya apa masalah yang mereka hadapi waktu berpantang? Kerana mereka orang kata menyebabkan badan-badan akan menjadi gatal-gatal bila salah pemilihan kain sebenarnya. So apa kata share kepada grup-grup semua. So apa yang cerita ni adalah, okay, ni cerita ni adalah pengalaman teacher sebenarnya. Okay, waktu berpantang teacher, teacher sebenarnya ada orang kata pakai kain yang orang kata agak-agak salah macam tu. Dia sempit sikit. Maksudnya ada jenis kain yang orang kata ni macam nak berkemban ni. Ada yang kain yang jenis yang dia punya ukuran dia ni tak cukup 2 meter ya. Tak cukup 2 meter. Dia panggil 2 L. So bila 2 L dia punya, dia punya ni adalah orang kata pendek sikit. Jadi bila kita nak pakai tu, pendek kata, pendek yang kata. Bila kita pakai tu, kita nak ikat tu memang susahlah. Ni orang kata macam ni kita ikat, kita ikat sini, kita susah nak ikat dia. Susah nak ikat menyebabkan kita orang kata selalu terlucut. Bila terlucut tu paham-paham je lah. Nanti kan bila berpantang asyik terlucut je. Oh, design dia pun ni Jadi maksudnya bila kita ikat tu senang je sebab dia 2 meter. 2 meter. Senang. Bila pun senang, nampak tak sopan gitu. Jadi bila kalau masa dulu masa pantang Cici Isma, Cici Isma pakai kain yang tak cukup meter, jadi dia susah nak ikat, you all, susah nak ikat. Ya kalau macam ni memang senang lah. Jadi panjang dia sebab 2 meter, orang kalau jenama X dia 2 L, menyebabkan susah. Lepas tu yang bila pakai yang kain yang orang kata tak cukup meter tu, kain dia rasa macam agak panas sikit. Berbanding dengan kain yang orang kata ni teacher juga pakai masa tu. Sebab hari tu ada daripada mak teacher satu, daripada Nur Alfa satu. Sebab mak teacher dah bagi, okey kita pun tak apa pakai je. Lepas tu kita pakai Nur Alfa. Tapi Nur Alfa punya dengan dia punya bezanya adalah kain dia agak sejuk. Sejuk sikit. Sebab ini adalah cotton 100% natural fiber. So bila natural fiber, cotton 100%, dia punya angin tu dia boleh keluar. Angin ada angin sepoi-sepoi bahasa angin dia. Sepoi-sepoi bahasa anginnya keluar, you all, yang menyebabkan dalam keadaan yang orang kata senang, orang kata kita punya celah kangkang tu waktu mengandung, korang ada tak mengalami masalah iaitu jahitan? Mesti sakit kan masa tu, mesti kat situ kan masa teacher pantang tu kan masa tu orang kata kat bahagian tu memang akan rasa berpeluh je. Sebab kita panas kan dalam keadaan bila time pantang kita akan makan jamu. Yang siapa yang makan jamu dia akan rasa macam tu lah. Sebab teacher masa first tu memang teacher makan jamu, the second dengan the third dengan the fourth tak makan jamu sebenarnya. Sebabkan kita dah makan ubat, ada kita makan vitamin semua, tak payahlah makan. Sebab yang first tu berpantang dengan ibu, mak, so of course lah dia akan suruh makan jamu. Jadi bila makan jamu tu, ya Allah, badan ni panas, panas lah. Panas. Yang menyebabkan kita punya kangkang ni, celah kangkang ni dengan jahitan kita ni, dengan sakitnya, lepas tu kita berpeluh dan menyebabkan gatal-gatal. Dan bila pakai pemilihan kain yang salah, ini yang cerita ya, bila pemakaian kain yang salah, kita akan rasa nak garu je. Garu-garu-garu-garu menyebabkan badan kita penuh dengan luka. Dahlah luka dengan jahitan, lepas tu luka pula dengan kita punya garu sebab kita pakai kain yang salah. Contoh kalau korang pakai baju kain yang salah pun dengan kain baju salah, ia menyebabkan kita berpeluh dan kita akan rasa garu-garu gatal-gatal, menyebabkan satu badan gatal. Jadi teacher show kan,
Cici senang syorkan kepada korang untuk memilih kain yang betul untuk waktu berpantang. Itu yang paling penting. Pakai kain yang betul waktu berpantang. Maksudnya bukannya kain batik saja, tapi kain baju-baju pun mestilah orang kata kain yang betul. Jangan memilih kain yang salah yang menyebabkan kita hidup kita akan merana. Sebab apa? Ramai orang tak sedar Ramai yang tak sedar. Bila kita pakai kain yang salah, kita akan rasa panas. Bila kita rasa panas, kita akan mempengaruhi emosi kita. Emosi kita yang terganggu. Orang kata macam nak meroyan gitu. Sebab panas kan. Jadi bila panas, satu badan panas, kita pun rasa nak meroyan. Maksudnya kita nak marah-marah, kita nak salahkan suami kita, kita nak bergaduh dengan suami kita sebab kita rasa panas tu. Jadi bila panas tu, kita rasa macam bila orang cuit sikit, bila cakap dengan kita sikit, kita rasa macam rimas je macam tu kan. Jadi bila rimas macam tu, kita pun rasa nak marah je kerjanya. Jadi bila marah, kita akan efek pada diri kita. Kita dah dalam keadaan pempantang, kita dah lemah. Lepas tu kita mengamuk-ngamuk pula. Jadi bila kita mengamuk-ngamuk, hai Suraya, jadi bila mengamuk-ngamuk, jadi menyebabkan kita pun mempengaruhi kita punya apa hubungan bersama dengan orang sekitar kita. Contoh dengan suami kita, of course lah bila dia datang, kita akan pun mengamuk dan dia pun akan fed up, dia pun akan bengah, dia pun akan lebih meruangkan masa pada orang luar sebab dia kata, bini aku tengah pantang. Jadi dia macam emo sikit. Jadi biar aku keluar je. Jadi lagi lah kita emo. Emo kan. Jadi bila dah kita lagi emo, dah menyebabkan baby kita pula terpengaruh dengan keadaan tu. Baby kita pula nangis-nangis. Bila nangis-nangis, kita pun jadi stres. Kita pun rasa macam susahnya dengan keadaan pantang yang tak betul-betul tu. Dengan keadaan pantang yang orang kata, dengan keadaan yang sakit-sakit tu, kita pun rasa marah dan kita rasa give up dan kita rasa macam yalah macam itulah kan, betul? So kepada mereka yang menonton, tolong share kepada kawan-kawan kalau korang ada mengalami masalah yang sama seperti ibu berpantang ni, kalau yang mana yang nak dah pernah mengalami berpantang dan yang orang kata nak akan mengalami berpantang nanti. Ais jadi model je. Sebab Cici nak bercakap banyak tu, bagilah dia bercakap kan. So jadi model je hari ni. Tapi terima kasih yang bagi like, yang bagi apa? Tangan-tangan tu, yang naik tangan-tangan tu. Terima kasih juga yang bagi love. Terima kasih semua. Wow, gorgeous. Memang cantik tau. Alright, so kita dalam set. Dah jahit ke tu? Yang set ni, okay. Yang set ni didatangkan dengan tiga. Banyak free gift lah. Masya Allah, banyak yang free gift. Tiga kain, iaitu dua kain colour coklat kita panggil gold line. Memang orang kata masa zaman vintage dulu, macam mak-mak kita memang suka colour ni. Tapi memang elok untuk pakai waktu berpantang. Okey, lepas tu kita akan dapat satu kain batik pastel. Yang ini kita dapat kain batik pastel. Percuma. Taklah, dia sekaligus. Yang ini kita dapat untuk korang. Untuk korang pakai waktu berpantang pun boleh, lepas berpantang pun boleh. Tapi ini tak dijahit tak dijahit sebab kita takut, sebab ada customer kita dia kadang-kadang dia nak buat pario, nak buat baju. So boleh gunakan kain ni untuk buat baju. Set ni memang satu set, didatangi dengan satu set dan korang dapat percuma sebenarnya. Banyak percuma. Maksudnya bukan saja korang dapat tiga barang tu, malah korang dapat lagi percuma. Ini apa namanya ni? Ini namanya buckle. Mari kita tunjuk maknanya kamera ni. Nampak tu? Dapat buckle daripada No Alpha, senyuman kebahagiaanmu. Hai Mama Azwan Aziz. Okay, so kita sekarang ni kalau misalnya korang, okay, ni adalah dua. Ada lagi satu ni. Lupa. Bukan itu saja. Sempena Ramadan yang istimewa ini, kita hadiahkan juga mini sejadah kepada korang. Mana kita hadiahkan mini sejadah ni untuk suami korang. Isteri dah beli kan. Suami bagilah sejadah ni kat dia supaya dia buat apa? Dia kata solatlah dengan tenang sebab sekarang ni kan bercuti, dia kata. Waktu KPKP. Dalam PKP berpantang pula. Jadi
Bercuti. Jadi bersolatlah dengan tenang. Betul. So ini adalah kain yang mana kalau kita dapat dalam masa set tu, 3 set. So korang akan dapat 2 color gold line, 2 color gold line dan 2, satu adalah pastel batik Sri Kanti namanya. Sri Kanti nama. Wow. Okey, so kita nak buat ni adalah ni belum jahit belum jahit. Belum jahit. Tapi yang best ni sebab apa kita tak nak bagi belum jahit, sebab korang boleh cari jadi gorgeous waktu berpantang. Sebab apa? Boleh pakai jugalah. Boleh pakai. Boleh pakai terus sebab kita bagi free ni. Free bakar pario sebab kita nak bagi korang waktu raya pun orang kata gorgeous. Di pagi raya gorgeous, yeah. Walaupun dalam keadaan yang pantang you all. Sebab apa? Okey, ini cara dia adalah kita ambil ni, kita selitkan di sini. Selit eh. Tapi dia memang belum jahit belum selit. Jahit. Okey, selit sampai sini. Selit. Ni nampak selit ni. Senang je you all. Lepas tu korang buat apa nama? Letakkan yang hujung ni. Sejadah tu memang comel sebab dia kecil je. Ke belakang ni supaya dia senang untuk diikat. Lepas tu kita ikat di belakang ni. Senang tak? Ikat di belakang rupanya. Macam itulah perempuan kan. Dia macam-macam beliknya. Kalau lelaki ni dia tak pandai. Dia pandai sarung dan ikat je seperti kain pelikat. Ni orang lelaki, ni orang lelaki nak cerita orang lelaki ya. So tengok ni, kalau kata pakai pario susah lah, tak susah, senang je ha you all. Bukannya susah pun. Lepas tu dia kata seksi tak seksi you all kalau korang pakai dengan betul. Sebab ni tengok ni, tak nampak pun. Orang kata tak nampak pun kaki. Kalau betul cara dia, tengok tu. Tak nampak kaki. Maksudnya dia tak terbelah lah sebab kita balut dia. Kita balut dia tu kan. Dia sebab tak terbelah. Sebab tengok ni, sini kita dah ada dah sampai belakang. So tak nampak kaki kita. Orang zaman dulu kan dia pakai kain batik ni. Orang lelaki zaman dulu kan, bukan dia pakai kain batik. Kan dia pakai, tapi tak tahulah macam mana cara ni, saya pun tak pasti juga. Tapi yang pentingnya boleh buat macam kain pekat ke? Ke macam mana ikat dia? Jadi yang pentingnya boleh buat apa tau, boleh buat selimut lah. Macam tu lah. Orang lelaki ni dia tak reti nak buat apa, jadi dia buat speedboat boleh ke? Ni set jimat, betul. Set memang jimat. Dia very jimat. Sebab apa tau jimat? Sebab korang beli ni dapat 3, tapi bukan 3, dapat lagi 2 free gift. Free gift. Korang akan dapat buckle satu. Dapat buckle percuma. Percuma dan satu sejadah sebenarnya. Sejadah. Masya-Allah, banyak betul barang percuma hari ni. Betul. 2 bukan satu tapi 2 barang percuma. Jadi kita dah macam orang kata apa? Memang pemurah lah musim-musim pemurah, ni. Pemurah. Tetapi dia punya kain ni, orang kata yang ni siap jahit kan? Yang set berpantang ni, satu helai ni siap jahit. Sebab kita nak make sure korang ni, dia macam ni. Kenapa kita bagi ada yang siap jahit, ada yang tak jahit? Yang jahit ni supaya korang boleh pakai duduk rumah. Masa nak pergi keluar ke, nak pergi ke hospital ke, nak check kan, medical kan, nak check anak ke kan? Pakailah ni kan? Macam ni ikut cara dia kot. Kan? Macam tu kan? Lepas tu, yang tak jahit ni, kan biasanya waktu-waktu berpantang ni kan korang apa, mengurut, berurut. Jadi korang tengah mengurut tu, kalau yang macam ni susah. Sebab apa? Sebab tukar urut tu dia nak pusingkan badan tu macam mana. Sebab tu kita bagi tak jahit. Kita bukan bagi yang ni pakai dah raya. Yang ni sayang nak pakai tak raya. Yang ni tak jahit ni. Dua-dua jahit. Oh, ya ke? Jadi kita pakai yang ni. Salam Hafizah. Hai Hafizah. Jadi yang ni tak jahit. Jadi senang korang buat macam ni. Korang bila korang nak mengurut tu, korang buat macam ni. Kan kita kan nak mengurut, orang datang mengurut tu. Kita buat ginilah. Macam mana? Macam ni. Jadi orang nak mengurut badan kita tu, nak picit-picit perut tu senang. Tak adalah nampak. Maknanya ada pakai pun pakai yang tutup-tutup atas. Ya, betul. Macam experience je kan? Yelah, sebab dah ada anak 4. Jadi sehafir memang nampaklah kejadian, segala kejadian waktu berpantang. Ya, sebab orang perempuan ni dia berpantang ni, dia tak nampak dah. Dia dah sibuk dengan dia punya pantang dia. Orang lelaki yang kena siapkan. Maksudnya, ni kain, ambil kain. Bila tukar urut datang, siapa yang siapkan?
Kalau bukan lelaki, dekat Langkawi dia kata lelayan pakai. Alhamdulillah. Lelayan memang pakai, saya tak tahulah macam mana cara dia pakai, tapi saya mungkin macam ni kot. Betul, memang. Tapi itulah orang Malaysia ni kadang-kadang bila kata orang lelaki pakai, marah pula. Kan? Sebenarnya orang lelaki ni pakai macam ni. Ni cara orang lelaki pakai, saya nampak lagi dekat pantai dia buat macam ni. Sebab apa dia ikat macam ni? Sebab macam tu. Nak buat apa? Sebab tali pinggang. Tak, sebenarnya orang zaman dulu dia pakai benda ni berbagai guna. Ha. Yang pertama, kenapa dia selalu bawa kain ni? Sebab yang pertama, ada orang juga kalau ikut zaman dulu dia orang jadikan dia sebagai senjata. Senjata pun ada ataupun menutup orang kata kita punya aurat ni. Contohnya, dia orang pakai macam nilah orang perempuan zaman dulu. Dia pakai ni nak sopan, dia nak macam ni. Dia pakai macam ni lah. Ya, nampak tak makcik-makcik lah. Macam ni? Macam ni lah. Ni zaman dulu. Makcik nak pergi mana ni makcik? Makcik nak beli ni. Makcik nak beli apa? Betul-betul. Cantiknya. Siapa tu? Baru order 20 helai. Masya Allah. Banyak betul. Banyak betul. Terima kasih kepada Ismi. Ismi baru order 20 helai. Bayangkan betapa hebatnya. Kain sarung Nur Alfa ni. Kain pesen Nur Alfa dan kain sarung Nur Alfa. Sangat laku keras. Sebab apa? Memang orang mempercayai kain Nur Alfa. Sebab dengan kualitinya. Memang kain dia sangat sejuk. Yang memang sangat menjaga badan kita. Kalau misalnya kita berpantang. Kerana kita memilih kain yang betul. Sebab ini adalah 100% cotton. Memang sangat berangin. Dan kita punya kain memang 2 meter. Bila dia jahit itu memang sangat senang untuk diikat. Dan ada orang kan. Masa ni nak cerita je story lah. Pasal kain sarung kita ni. Ada orang tu dia tengoklah dia antara tim kita juga dekat Nur Alfa ni dekat Terengganu ni dia balik rumah kebetulan dia kerja kat Nur Alfa dia tak tahu dah lama dah cerita ni. Lepas tu dia balik rumah dia tengoklah dekat rak dia tu banyak betul kain Nur Alfa ni kain sarung Nur Alfa ni banyak zaman dia ni mak dia maknanya mak dia pakai zaman dulu dia tunjukkan. Sebab apa dia kata ada orang dia beli banyak ni macam contohlah kita punya ni Ismi kan. Ismi mungkin dia beli banyak-banyak ni kan. Ada orang nak bagi hadiah. Betul. Sebab ada orang dekat kampung ni, dekat kampung-kampung, dia orang suka buat apa namanya? Makan-makan. Merewang. Tapi geng apa nama dia? Rewang. Geng Merewang eh. Dia orang panggil geng Merewang ni. Jadi lepas dia orang dah buat kenduri kahwin apa semua ni, dia bagilah seorang selai untuk geng-geng masak ni. Okey, di Shopee kita ada yang kain warna pastel. Shopee boleh pergi ke kita punya Nur Alfa store di Shopee untuk dapatkan koleksi kain pastel Nur Alfa yang sangat viral. So kepada mereka yang menonton, tolong share kepada mereka-mereka yang ingin dapatkan set pantang yang gorgeous waktu diorang berpantang. Sebab nak pantang ni kan, kalau korang kita pilih yang salah, kita akan stres tau. Maksudnya masa nak pula lah. Kalau kita duduk dengan ibu kita, memang sangat dia suka jaga kita. Kalau kita salah sikit, mak kita akan tegur. Salah sikit, mak kita tegur. Lepas tu kita nak kena kawal emosi kita masa tu. Kena faham lah. Kadang-kadang boleh bergaduh dengan mak kita tau. Kita kata itu zaman dulu, mana boleh ni moden, boleh. Tapi kita kena lah kata berjaga-jaga juga. Sebab mak kita memang sayangkan kita. So dia memang menjaga kita betul-betul. Tapi kita kena pakailah dengan kain yang betul sebenarnya. Supaya kita, bila kain pakai yang betul, emosi kita akan terjaga. Sebab kita rasa panas waktu berpantang. Bila panas waktu berpantang, kita akan rasa panas satu badan. Bila kita pakai kain yang salah, kain yang tak keluar peluh, maksudnya tak keluar peluh, kita akan rasa badan kita panas. Dan kita akan rasa emosi kita terganggu dengan keadaan yang panas-panas. Yang menyebabkan kita bila orang cakap sikit dengan kita, kita akan marah. Nak pula kalau anak kita yang baru lahir tu mengamuk-ngamuk. Nak susu lah. Dengan penat dengan nak baru first time nak bagi susu ke anak. Nak breastfeeding. Ni experience teacher sendirilah. Bila nak breastfeeding tu, ya Allah, masa tu lah rasa je macam stresnya aku. Kenapa anak aku tak minum? Yang ni pengalaman teacher ya. Sebab apa masa teacher berpantang, anak teacher tak reti nak
hisap susu dengan betul. Dia tak lekap dengan betul dengan dia punya puting susu tu. Dia malas. Ha, jadi menyebabkan kita stres masa tu, you all. Bila stres, korang faham-faham je lah kan. Keadaan masa tu memang kita pun bengar-bengar-bengar. Kita pun rasa nak marah je kerja. Yang jadi masa suami kita juga. Lepas tu suami kita pun stres. Dia pun keluar dan dia pun kata, baik aku bercakap dengan kawan aku lagi seronok daripada cakap dengan bini aku yang tengah stres-stres nak meroyan. Tak naklah macam tu kan. So kita kena faham, pemilihan kain yang betul akan menyebabkan kita hidup bahagia. At the end, no afa, senyuman kebahagiaanmu. Sebab kita nak tengok korang bahagia waktu korang berpantau, waktu-waktu PKP ni. Bangun pun cantik, tidur pun cantik, bangun pun cantik. Dengan cara pemilihan kain yang betul. Itu sebablah kenapa kita perlu cari kain yang betul, yang gorgeous. Bila kita tengah berpantang. Bila kita tengah berpantang, kita kena pilih kain yang betul. So kepada mereka yang berminat untuk bertanyakan tentang kita punya set, korang boleh drop komen korang. Drop komen untuk dapatkan set berpantang yang sangat-sangat gorgeous. Sebenarnya set ni memang istimewa sebab dia datangi dengan dua free gift, iaitu satu bakal dan satu lagi sejadah mini. Mini sejadah yang comel ni. Jadi kalau kata rugi bagi korang yang tak kata membuat pembelian sekarang hari ni, memang rugi. Sebab apa? Produk ni very limited. Sebab kita pun tak banyak dah produk ni. Kita dah nak habis dah stok ni. Maksudnya combo ni, package ni dah nak habis dah. Kalau kata lepas habis package ni, korang kena beli satu-satu. Beli satu-satu. Dan harga dia tak sama. Sebab ni harga yang sangat hebat untuk korang dapatkan. Korang kena dapatkan sekarang. Sebab apa, set ni sangat-sangat berbaloi. Bukan korang dapat satu, tapi korang akan dapat bukan dua, tapi bukan tiga, tapi korang akan dapat lima barang dalam satu set. Lima barang dalam satu set dia. Memang rasa berbaloi lah kali ni kalau siapa yang memiliki produk ni. Sebab apa, orang kata dua ni untuk berbantang, satu ni bergaya waktu raya, ini buat solat waktu orang kata untuk suami yang tercinta. Ni adalah kain batik. Kalau korang tengok, beza kain batik Noor Alpha dengan batik orang lain adalah Noor Alpha memang mementingkan kualiti, iaitu kita nak korang dapat kain yang panjang, iaitu 2 meter. 2 meter panjang supaya korang boleh ikat dengan senang. Kalau ikutkan ikat ni, sebab kena ada teknik ikat yang betul. Teacher tak tahu. So maksudnya ini teknik ikat yang betul. Sebab setengah kain batik bila ikat dia tak boleh nak grip. Sebab apa? Sebab dia licin. Bila dia licin menyebabkan susah orang kata nak Yelah, tak susah lah nak melekat. Tercabut dengan senang ni. Ni tak, tak dengan senang. Ada pernah teacher pakai, dia susah sebab dia tak panjang. Jadi dia punya tu dia macam susah sangat. Dia macam susah nak ikat lah. Susah nak ikat. Jadi lagi satu adalah kita memang kain kita adalah natural fiber, iaitu cotton 100% 40S, yang di mana kita memang orang kata kain dia memang sangat, orang kata tak lembut. Tak adalah sangat-sangat. Sangat-sangat kan macam sutera pula. Dia lembut. Tapi mana lembut lah di kalangan cotton yang lain. Ini adalah yang lembut. Sebab ada je cotton yang keras, iaitu cotton linen. Ada juga bukan. Sebab ada kan macam contohnya kan, bila kita pakai kain cotton yang tak best ni, dia kata cotton. Sebenarnya dia adalah campuran. So kalau kita nak pakai ni memang sangat cantik. Lepas tu maksudnya bila nak pakai tu, tengok color dia memang sangat naik, cantik sangat. Dia datangi dengan 3 kain sarung, 2 kain sarung goline dan 1 kain pastel. So bila pakai ni memang sangat-sangat cantik, you all. Rugi tak beli. Maknanya 2 ni dapat warna sama ke warna lain? Lain. Maknanya kita akan dapat 3 helai berlainan warna. 2 helai iaitu macam goline tu, dan satu ini warna pastel. Tengok ni nama Noor Alpha di situ. Sangat gorgeous, sangat cantik, memang sangat-sangatlah sangat. Maknanya dapatkan yang original. Jangan beli yang tidak original. Macam mana nak tahu original ke tak?
adalah bila kita tengok label dekat kain tu sendiri. Make sure produk tu ada label di kainnya. Contohnya begini juga lagi satu. Walaupun nampak tak nampak je warna dia. Sebab apa? Sebab memang ni color pastel, amat lembut. Suhani. Cantik kain batik tu. Alhamdulillah, Cik Suhani mesti ada banyak kan kain batik ni di rumah. Sentiasa pakai gitu. So yang inilah orang kata kain set berpantang yang sangat gorgeous untuk korang berpantang waktu PKP ni. Yang orang kata tak tahu nak cari kain yang terbaik. Okay, walaupun korang tak ambil set Nur Alpha ni, tapi Cici semalam menasihatkan korang, pilihlah kain yang betul. Jangan disebabkan harga murah korang beli, lepas tu korang pakai, menyebabkan badan korang akan rasa gatal dan menggaru, dan menyebabkan luka-luka akan timbul. Dahlah sakit dengan luka berpantang. Lepas tu luka pula menggaru. Ini pengalaman teacher sebenarnya. Teacher pernah garu satu badan sebabkan kita punya kan kita punya perut kan ada selulit. Selulit ni akan menyebabkan selulit ni akan menyebabkan waktu berpantang tu kita kalau pakai kain yang salah, kita akan menggaru. Itu dekat selulit, belum lagi dekat celah kangkang ni. Ya Allah, menggaru-garu kalau kain apa guna kain yang salah. Pastikan ori baru beli. Betul tu ayat tu. Pastikan ori baru beli. So bila korang masalah korang bila nak pakai kain yang salah, menyebabkan korang kan stres dan emosi. Bila waktu berpantang dah lah dengan makan jamu, dengan panasnya badan, bila orang akan cakap sikit, mesti kita marah. Bila kita marah, korang pun akan buat apa? Korang pun akan marah-marah lah. Dan suami kita akan jadi apa? Akan apa kata keluar jumpa kawan lagi bagus. Kita tengah stres-stres sebab dengan anak kita nak kena jaga, anak kita nak kena nak kena bagi susu, anak kita nak menangis-nangis, kita tak ada orang untuk apa kata menjaga kita nanti. Cik Su kata boleh buat seluar. Betul, kita boleh buat seluar juga dengan kain ni. Kalau dah habis pantang, kita pergi dekat kedai, cakap dekat tukang jahit, boleh tak jahitkan seluar. Betul. Bagi Cici Smart suka macam tu. Sebab kadang-kadang kita pakai ni untuk berpantang je. So nanti kata alah berpantang je, nanti lepas pantang tak pakai, tak nak belilah. Sebenarnya korang boleh buat benda ni untuk buat baju ke ataupun buat seluar batik. Bagi yang tak tahu untuk menjahit sehelai seluar panjang, memang cukuplah 2 meter ni. Sebab ramai orang bukan tukar jahit. Jadi dia tak tahu cukup ke kain tu. Betul. Memang cukup 2 meter ni untuk kita buat seluar. Jadi kalau kata yang tak jahit lagi ni, korang boleh hantar dekat kedai tailor. Korang kata boleh tak jahitkan seluar apa nama ni? Seluar macam ni lah. Kan yang ada getah. Jadi buat seluar. Memang cantik tau. So ada pelanggan kita, hari tu dia beli, dia buat seluar. Betul. Memang cantik sangat. Nanti kalau tengoklah dekat Facebook, mungkin ada gambar-gambar dia. So maksudnya dapatkan yang original. Untuk dapatkan original, korang bolehlah dapatkan set pantang yang betul. Yang menyebabkan korang punya waktu berpantang sangat bahagia. Sebab Nur Alpha, senyuman kebahagiaanmu. Kita nak korang kelihatan bahagia. Kelihatan pula. Kita orang nak korang tersenyum bahagia. Untuk dapatkan orang kata set gorgeous waktu berpantang. Nak pantang pun kena gorgeous ya. Sebab bila kita gorgeous, kita pun akan rasa tenang. Bila tenang, kita akan bahagia. Bila kita bahagia, kita layan suami kita pun bahagia. Kita layan anak kita pun bahagia. Kita rasa best je waktu pantang. Jangan jadi macam pantang teacher. Sebab teacher hari tu pernah sekali berpantang sendiri. Memang rasa nak marah je lah kerjanya. Sebabkan orang kata orang kena buat tu, kena buat ni. Kita tak nak macam tu, beremosi. Tak mau. Sebab itulah kita kata pilihlah kain set berpantang yang betul-betul yang menyebabkan korang rasa bahagia. Senyuman kebahagiaanmu. Waktu berpantang. Maknanya pantang lepa. Pantang lepa tu maksudnya kalau kata kita pantang tengok je nak makan. Kebetulan bulan puasa ni tiba-tiba pula cakap pasal makan, tak boleh lah ya. Betul. Jadi maknanya set ni amat best. Kalau kata bayangkan korang nak si suami ni lah. Kadang-kadang yang kata beli murah tu biasanya suami punya kerja. Suami ni dia rasa macam alah sama je kot kain. Kan?
sama je kot kain. Dia kata aku beli je lah kain yang sama je, biasa je. Lepas tu dia belilah untuk isteri dia. Lepas tu isteri dia kata, bang, bang tak sedap ni bang, panas. Dah lah. Lepas tu isteri pula kata, bang pergi beli lagi sekali bang. Kononnya nak berjimat, dah terpaksa beli dua kali. Betul. Jadi elakkan daripada membazir, iaitu dengan membeli barang yang tidak berkualiti, terus beli barang yang berkualiti daripada Noarfa. Senyuman kebahagiaanmu. Inilah yang pentingnya bila korang memilih kain yang betul, yang menyebabkan hari-hari korang akan rasa bahagia. Walaupun kata ya ke disebabkan kain yang betul boleh bahagia. Cuba try sikit atau cuba try sikit. Jangan tak try. Jadi sebab katanya betul ke disebab kain kita boleh tenang hidup. Ya betul, kalau kita pakai kain yang betul waktu kita bermana-mana pun, ni nak cerita penampilan. Kita pergi ke kerja ke, kita pergi ke duduk rumah ke, kita pergi pergi beribadah ke, kita kena pilih kain yang betul supaya kita rasa tenang dalam hati kita, sebab dia mempengaruhi, sebab dia membaluti badan kita. Bila dia membaluti badan kita, kalau kita rasa tak selesa, bayangkan kita rasa macam rimas je tu, rimas dengan keadaan kita masa tu. Dan kita, bila kita rimas, kita akan mudah marah. Bila kita mudah marah, dan kita akan mengemosikan diri kita, dan kita akan mempengaruhi orang yang berhadapan dengan kita beremosi. Bila kita beremosi, confirm orang yang depan kita pun akan beremosi. Ini yang berlaku sebenarnya. Teacher nak cerita experience anak teacher sendiri. Bila dia pakai baju masa tu kan, masa dia adalah baby masa tu. Masa tu kita nak buat majlis akikah. Masa tu lah dia macam contoh, kita pakaikan dia baju lawa-lawa. Rasa macam kain tu keras lah. Dalam tu kain keras. Bila kita nak pakai dia baju lawa-lawa, mestilah kain macam baju lawa tu dalam dia linen dan keras. Itu dia punya ayat dia. Jadi bila dia pakai, dia menangis. Teacher masa tu tak faham, kenapa kau ni menangis ya? Menangis melalak-lalak. Masa tu lah nak majlis. Masa tu majlis cukur jambul. Cukur jambul. Orang tu masa tu lah tengah berzanji lah. Orang nak cukur jambul, dia mengamuk. Mengamuk dalam buayan. Buayan apa? Buayan akikah tu, buayan dia tu. Mengamuk-ngamuk. Lepas tu macam sampai orang signal. Pergi masuk dalam. Dah kita yang tukang tamu. Kita pula tukang tamu. Kita tuan rumah. Takkan kita nak masuk dalam. Dia nak pergi membuai, dia menangis-nangis. Lepas tu teacher pun rasa macam takpelah, dah menangis gila-gila tu. Teacher masuk je kat dalam bilik tu. Teacher rasa macam apa benda yang tak kena ni, susu ke apa ke, sakit perut ke. Lepas tu teacher pun takpelah, mungkin dia panas kot. Teacher buka je baju tu, terus senyap. Maknanya ialah baby dia kadang-kadang dia tak pandai nak cakap. Jadi bila dia tak pandai nak cakap, dia menangis. Jadi nak kata bahawa kalau korang ni yang dah besar ni dah pandai bercakap, tetapi kadang-kadang masalahnya bila kita besar pula, kita tak tahu apa yang kita tak selesa tu. Tak sedar. Kita tak sedar. Contohnya kita pakai baju tu, sebenarnya kita pegang dekat baju, tapi kita marah habis semua orang. Betul. Disebabkan baju yang tak betul, emosi kita terganggu. Betul. Bila emosi korang terganggu kan, bayangkan kalau kita pergi kerja dengan emosi macam tu. Betul. Nescaya mungkin korang pun tak kerja lama kot. Betul. Sebab bos pun pening dengan kau. Bukan disebabkan tu, duduk rumah dengan suami. Dia nak marah-marah je suami tu. Itu lagilah pening. Bayangkan maknanya disebabkan baju ke, disebabkan kain untuk berbatang ni tak betul. Bergaduh dengan suami isteri semata-mata sebab apa tau? Sebab dia panas. Jadi bila keadaan panas, stres. Dengan penat lagi. Betul. Lepas tu mengamuk. Jadi suami pula tak faham apa masalah dia ni. Sebenarnya dia bengang tu sebab suami pergi beli kain tu. Kan? Betul. Dia bengang sebab suami ni, orang kata dah beli Noarfa punya, pergi beli juga yang tak ada kualiti. Betul. Itulah cerita dia. Sebalik dia kan. Sebab ada juga story, sebab yelah macam contoh, disebabkan nak harga murah beli kain. Lepas tu dia ambil je harga murah-murah. Lepas tu bila pakai tak seronok. Lepas tu apa orang kata, biar begitu saja. Begitu saja, tak guna-guna sebabkan kain tu tak seronok. Lepas tu dalam hati, tak apalah harga murah je. Tapi apa gunanya beli kalau tak pakai?
Maknanya membazirlah. Di waktu-waktu ni lah kita mengelakkan pembaziran. Betul. Sebab ni di bulan Ramadan lagi. Kita tak nak beli tapi membazir. Sebab apa? Membazir tu amalan syaitan. Kita nak tunjuk macam mana kita nak pakai pario. Pario. Waktu-waktu berpantang ni nak pula nak raya nanti kan. Bila korang nak raya nanti, of course lah korang nak tengok gorgeous juga kan. So apa yang boleh korang lakukan adalah pakai kain sarung ni bersama dengan buckle. Susah ke senang ke senang? Memang sangat senang. Cara dia adalah korang letak je dua dekat sini, ha, jadikan dia sama center. Lepas tu korang masuk je pario korang punya buckle ni yang akan diberikan secara percuma dengan set ni. Letak je kita macam masuk-masuk je. Kita tarik buckle kita, tarik sampai ke hujung. Tapi diingatkan maknanya set ni tidak berjahit. Jadi korang nanti yang pastel ni je saja tak berjahit. Yelah, takut nanti macam ni dia orang tengok kenapa ni belum jahit ni, hantar dekat dia yang tak siap. Memang kita bagi yang tidak berjahit untuk korang, orang kata pakai waktu berpantang ni, makna nak nanti mengurut. Tetapi lepas pada tu korang boleh hantar dekat tailor untuk jahit seluar. Waalaikumsalam. Hai, Farish. Hari ni datang lagi Farish. Terima kasih. Alright, so yang berlakunya adalah ni dekat belakang ni, pastikan kita punya kain dah separuh tu kita letak kat belakang, tuju ke belakang. Dan kita ikat di belakang. Bila ikat di belakang, senang je. Dia adalah orang kata menutup, cara yang betul pakai pario akan menutup aurat kita dengan cara yang betul. Sebab orang kata pario nanti seksi lah. Itu sebab apa? Sebab cara pakai pario korang menyebabkan dia seksi. Tapi tengok Siti pakai ni. Dia akan menutup. Dia tak ada. Sebab apa? Sini kita dah tutup sampai ke belakang. Jadi tak nampak kita punya kaki. Tak terbelah. Bukan kain belah. Kain tutup. So bila pakai waktu gorgeous-gorgeous, waktu orang kata pantang, waktu-waktu raya PKP nanti, tak tahu raya PKP, adakah kita beraya waktu PKP atau tak tidak? Tak tahulah kan. Menjadi tanda tanya kita. Tapi kalau nak berpantang, bayangkan tengah-tengah beraya tu korang sedang berpantang cantik. Wow. Gorgeous gitu. Mesti orang kata, cantiknya walaupun berpantang slim gitu. Berpantang pun nak cantik. Betul. Bukan kata tidur je cantik, bangun cantik, berpantang pun cantik. Betul. Tu kata tidur cantik, berpantang cantik, beribadah pun cantik. Sebab niat founder Nur Alpha, iaitu Puan Nur sendiri, dia kata dia nak wanita di Malaysia ni kelihatan cantik dengan batik. Betul. Alhamdulillah. Sebab dia nak tengok. Sebab dia rasa masa zaman dulu dia, orang memang sukar untuk dapatkan baju cantik. Tapi dia melukiskan dengan benda yang hati dia untuk mencantikkan wanita itu. Maknanya sepenuh perasaan menghasilkan desain ni. Bukan senang untuk pengetahuan korang. Bukan senang nak menghasilkan desain ni. Sebab apa? Perlukan orang kata menitik-nitik-nitik desain ni daripada awal ni. Sehinggalah orang kata dia menjadi orang kata acuan, dan orang kata di print lah. Menjadi cantik. Kalau korang tengok ni, memang set pantang ni memang sangat gorgeous. Bila korang berpantang, korang akan nampak kelihatan orang kata lebih bahagia itu. Sebenarnya Nur Alpha, senyuman kebahagiaanmu. Kita nak korang tidur pun cantik, bangun pun cantik, daripada katil hingga ke halaman rumah. Yang itu kita nak sebenarnya korang macam tu, supaya korang rasa bahagia saja di mana-mana bila memakai kain yang betul. Itu yang paling penting. Hai Z Kamar. So inilah kata set berpantang yang sangat gorgeous untuk korang dapatkan waktu musim PKP ni, yang tak tahu nak dapatkan kat mana. Ingat, kalau nak pilih, walaupun bukan pilih kain Nur Alpha, tapi dinasihatkan bila waktu berpantang, carilah kain yang betul-betul 100% cotton. Dan dia punya panjang tu mesti 2 meter. Jangan ambil yang tak, orang kata tak cukup meter dan tak cukup cotton, yang menyebabkan diri kita ni akan orang kata dah lah sakit di peha, celah peha, dan dengan jahitan berpantang tu. Lepas tu kita pula sakit menggaru-garu, sakitnya tu di sini.
Sakitnya tu di sini. Betul. Ha, itu macam lagu pula tu. So kita nak orang kata pakailah kain yang betul waktu berpantang. Carilah kain yang betul supaya korang rasa selesa, bahagia bersama dengan suami yang tercinta, anak yang disayangi waktu PKP. Nak pula dengan bersama dengan ibu kita atau ibu mentua kita yang berada bersama kita, yang menjaga kita. Mestilah dia orang kata dia nak tengok kita dengan keadaan yang seronok sebenarnya macam tu. So kita kenalah pakai kain yang betul-betul. Kepada mereka yang kenal orang yang tengah berpantang, tengah sarat mengandung, korang boleh syorkan untuk membeli kain ini supaya korang akan dapat lebih orang kata pahala sebab merekomendkan kain yang betul kepada kawan korang. Nasihatkan mereka. Dan lagi best bagi hadiah lah. Belikan hadiah untuk kawan-kawan kita. Sebab kata apa? Sebab ni kan musim ni, bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik untuk memberi. Memberilah walau sehelai kain sarung yang mampu mengukir senyuman kebahagiaan. Wah, yang itu yang kita nak sebenarnya. Kita nak tengok korang semua bahagia. No, apa nak tengok korang bahagia? Memang sebab apabila pakaian pemilihan kain yang betul menyebabkan korang tersenyum bahagia, menyebabkan korang pun bahagia akan melayan semua orang. Itu yang paling penting. Ada juga orang pakai ni, tahu tak untuk apa ni? Untuk mandi. Sebab bila orang berpantang, ada orang tengah mandi, dia kena mandikan. Ada orang datang kan lepas meruut berminyak-minyak, ada pula terkena mandikan air bunga lah, apalah orang berpantang ni kan. Tak, ini saya cerita berdasarkan apa yang saya nampak. Pengalaman. Orang-orang zaman dulu ni, dia buat apa tau? Mandi air bunga lah, mandi air tu lah, mandi air limau lah. Kita pun tak tahu apa air lagi nak dimandikan. Tetapi takkan korang nak mandi depan orang tak pakai apa-apa. Jadi perlukan batik ni. Sebab tu orang zaman muda sekarang dia tak tahu tau. Dia tak tahu kepentingannya. Dia adalah penting sebab bila kau nak masuk bilik air tu, nak mandi tu, pakailah orang kata kain batik ni untuk mandi. Sebab nanti orang tu nak jiruh-jiruh, takkan kau orang tak nak pakai. Betul tak? Itulah yang pentingnya. Ramai orang tak tahu tau. Ramai orang kenapa dia tak beli sebab dia tak tahu. Tapi bila first time, nak orang first time, kita nak cakap dia orang first time. Nak bila orang tu kata, dek, adik tak ada ke kain batik? Lepas tu kata, tak ada makcik, saya nanti pakai seluar. Macam mana nak urut, makcik oi. Bidan marah. Bidan kata, macam mana aku nak urut adik oi. Kau ni pergi pakai seluar. Sebab itulah orang suruh pakai kain. Tapi takkan nak ambil kain pelikat suami pula. Suami marah pula, nanti dia kata susahlah kau ni. Sebab itulah kita kata waktu berpantang ni, korang semua, orang kata kena ada tau, wajib ada. Rakyat Malaysia wajib ada kain sarung ni. Kain batik sarung di rumah, setiap rumah kena ada. Dia benarnya batik sarung ni berbagai guna. Ni kita cerita ni pasal pantang je kan. Sebab apa dia dah siap jahit. Kalau zaman ada juga yang tak jahit ni, saya bukan nak cakap lah kan. Ada juga orang kata, yang dah jahit ni, kita ambil yang dah jahit dulu. Kita buatkan buaian baby. Betul tak? Buaian baby. Macam mana dia buat dia? Kan kain tu kan biasanya kalau korang tengok kan, kain tu, dia orang zaman sekarang ni pergi beli je kain buaian. Tetapi tak sama. Tak sama. Walaupun kain buaian tu berlobang-lobang, tetapi kain ni memang sedap lagi sebab dia sejuk. Dia punya orang kata tak adalah orang kata apa. Dia macam anak teacher dengan sir ni, empat orang semua ni, semua pakai ni waktu dia baby untuk dia tidur dekat dalam buaian dia. Sebab apa dia kata, sedapnya kain ni, selesa bila tidur. Tetapi jangan risau, dia breathable. Maksudnya kain ni dia macam boleh bernafas jugalah. Sebab apa? Dia ditenun, dia benang dia halus. Jadi bila benang dia halus, senang nak bernafas. Dia bukan macam contohnya yang benang tebal macam kain tuala tu. Tuan, berapa promosi hari ini? Okey. Berapakah promosi hari ini, teacher? Harga dia adalah, harga dia? Kalau satu set ni adalah harga original dia masa orang kata sebelum PKP adalah RM150. Wow. RM155. Tetapi waktu PKP ni kita alhamdulillah kita nak bagi a special price dekat
semua kita punya orang kata lover, lover, especially Tuan Faris, kita nak bagi yang dapat 3 kain sarung, iaitu 2 kain bolai, 1 kain batik pastel Sri Kandi dan 1 percuma, percuma tadi apa? Baker dan juga mini sejadah. Mini sejadah. Mini sejadah ni free kita bagi. Free, dan harga yang kita bagi hari ini adalah RM99. Sangat berbaloi. Maknanya memang berbaloi lah. Kalau siapa yang beli pada hari ini, rasanya memang berbaloi. Sebab apa? Dengan produknya 3, lepas tu kain mini sejadah lagi dan bakal ni lagi. Bakal, contohnya mini sejadah ni dah RM10 dah. Bakal ni dah kat RM10 dah. Jadi memang berbaloi sangat-sangat siapa yang buat hari ni. Betul, memang sangat-sangat berbaloi. Memang patut dapatkan sebab bila nak pakai tu cantik. Gorgeous waktu berpantang. Mesti isteri akan suka sangat dengan suami tu bila dapatkan set pantang yang betul-betul berkualiti. Tapi kalau nak beli untuk mak pun boleh. Sebab mak-mak pun suka pakai ni. Yang dah siap jahit kan? Betul. Maknanya hadiahkan kepada ibu. Betul. So kepada mereka yang nak dapatkan set berpantang daisy ataupun camellia, korang boleh tinggalkan korang punya komen di ruang komen kita dan kita akan membantu korang untuk dapatkan set ni yang sangat gorgeous, yang sangat cantik untuk dapatkan. Harga hantuk kepala ni. Hantuk kepala. Terima kasih. Maknanya kepada, yelah sebab apa, dia pun macam terkejut sebab harga dia tu. Sebab okay, normal price, saya cerita pasal normal price. Satu helai kain batik Nur Alfa yang belum dijahit ni, yang macam teacher pakai ni, RM45. Faham tak? Yang belum jahit tau. Okay, terima kasih. Encik Faris, dia Encik akan Faris pergi ke team. Alhamdulillah. So kepada mereka yang nak dapatkan set sangat gorgeous ni, yang memang sangat gorgeous waktu berpantang, berpantang di rumah waktu masa PKP Ramadan tiba, nanti raya pula tiba. Ramadan dah tiba dah. Raya dah nak tiba. Betul. Mestilah nampak cantik-cantik. Kata nak jadi gorgeous, nak cantik-cantik, nak kata anggun, mewah dan eksklusif. Jadi kenalah pakai kain sarung Nur Alfa yang sangat-sangat eksklusif dan sangat gorgeous. Yang nampak korang punya badan memang sangat slim gitu. Maksudnya kata, kau ni memang pantang ke tak pantang? Kau ni beranak ke tak beranak? Slim, slim melim. Slim melim gitu. Cantik gitu. Betul, sebab tapi memang betul lah. Saya bukanlah kita nak puji ni. Tapi ramai orang bila dia pakai kain Nur Alfa ni waktu berpantang ni, dia rasa happy tau. Bila dia happy, dia menyebabkan dia lebih bahagia. Betul. Kan? Jadi lepas bahagia tu dia akan tersenyum. Yeah. Sebab itulah Nur Alfa, senyuman kebahagiaanmu. So kepada mereka, okey, kita nak orang kata akhir kata. Kita nak mencari wanita, kepada korang yang kenal pada wanita-wanita yang di luar sana. Wanita di luar sana yang duduk di Selangor, KL, Johor dan especially Terengganu yang nak mulakan bisnes tapi tak tahu waktu PKP ni, nak mulakan bisnes tanpa modal. Kita boleh ajar mereka ni untuk buat bisnes tanpa modal untuk dapatkan orang kata income waktu PKP ni. Ada yang orang kata tak bekerja sebab tak boleh nak cari kerja waktu PKP ni. Ada yang orang kata cuti tanpa gaji. Ada yang langsung diberhentikan. Jadi kita nak menolong mereka ni untuk orang kata mendapatkan cara bisnes yang tanpa menggunakan sebarang modal. Hanya korang perlukan handphone dengan line internet. So kepada mereka yang kenal wanita-wanita umur 25 hingga 38 tahun, 35 tahun yang duduk di Selangor, KL, Johor dan especially Terengganu, boleh bagi tahu untuk join kita punya group bina income tanpa modal dan kita akan ajar korang free
free orang kata ilmu macam mana nak start daripada zero ke million. Zero to million eh? Zero to million. Tapi maksudnya macam ni lah, kita akan ajar daripada basic. Sebab ada orang yang tanya kita, saya tak pernah meniaga langsung. Tapi tak apa, yang tak pernah meniaga tu lah kita seronok nak ajar. Sebab mereka yang penting nombor satu sekali ada keinginan yang tinggi. Kita nak orang yang committed saja yang nak belajar. Ya, dia ada keinginan, dia nak belajar dan nak ubah hidup dia. Itu yang kita cari. Sebab apa? Kita nak bantu mereka supaya mereka mendapatkan orang kata apa? Senyuman kebahagiaanmu. Alright, daripada mereka yang mengetahui orang-orang begini, sila bantu kami untuk bantu dia dan bantu kami untuk mencari orang-orang begini. Alright, itu sahaja kot? Ya, itulah misi kita. Jadi, sampai situ dulu. Kita jumpa lagi bersama besok bersama kita dengan No Alpha Shop. Senyuman kebahagiaanmu. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahawa kita semua adalah bersaudara. Malah kita semua saling memerlukan. Kita diajar agar sentiasa memberi. Berilah kepada mereka walau sehelai kain sarung. Dengan memberi, yang mampu menerbitkan doa dari mereka yang menerima. Nor Alpha, senyuman kebahagiaan.